Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pemirsa Embun Hati RBTV yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan dan kenikmatan. Semua pemberian Allah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita dalam rangka memperbaiki kualitas nilai kita di sisi Allah. Baik itu nilai keimanan kita, nilai ketakwaan kita maupun nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur au ila syiratim mustaqim. Rasulullah sudah berhasil membawa manusia dari manusia yang hidup di dalam kejahilian bergelimang dengan kemusyrikan kepada manusia yang disinari oleh nilai-nilai iman. Itu pun dalam waktu yang relatif pendek. Beliau berhasil menggulung kemusyrikan, membentangkan nilai-nilai tauhid serta menancapkan pilar-pilar iman. Hadirin pemirsa Embun Hati RBTV yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifah? Dan untuk apa kita ma'rifah? Dan bagaimana cara untuk mencapai ma'rifatullah itu? Ma'rifah dalam bahasa sederhana adalah mengenal. Mengenal secara mendalam satu objek dengan pengetahuan yang sangat komprehensif itu dinamakan dengan ma'rifah. Ma'rifah berbeda dengan tahu. Saya tahu HP, saya tahu fungsi HP, tetapi saya tidak paham HP. Karena jika HP saya rusak, saya harus pergi ke bengkel HP untuk memperbaiki. Jadi saya tidak ma'rifah tentang HP, tetapi saya tahu tentang HP. Itu bedanya antara ma'rifah dengan tahu. Begitu juga, ma'rifatullah bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tetapi memahami, menghayati tentang keberadaan Allah. Itu yang dinamakan dengan ma'rifah. Kenapa ma'rifatullah itu penting? Karena sebuah kaedah usul mengatakan, awaluddin ma'rifatu ilallah. Awal daripada agama itu adalah mengenal Allah. Kenapa? Orang tidak akan bisa mencintai sesuatu kalau dia tidak diawali dengan sebuah mengenal objek yang ia cintai. Awalu mahabbatuhu ma'rifatuhu. Awal dari mencintai itu diawali dengan ma'rifah. Maka ketika seseorang ma'rifah akan melahirkan rasa cinta. Cinta akan melahirkan kerinduan di dalam hati seseorang. Orang kalau sudah rindu dengan sesuatu yang ia cintai, dia rindu untuk bertemu. Dia rindu untuk berbicara. Dia rindu untuk bersama dengan orang yang ia cintai. Sehingga apabila orang sudah ma'rifatullah, dia merindukan waktu-waktu pertemuan dengan Allah. Dia rindu untuk berbicara dengan Allah. Dia rindu untuk bersama dengan Allah. Maka dengan demikian, ibadah bukan lagi sebuah beban. Ibadah bukan lagi sebuah yang memberatkan seseorang, tetapi merupakan manifestasi dari rasa cinta dan rindunya terhadap Allah. Sebagai contoh, orang kalau sudah ma'rifatullah, yang sudah menghunjam rasa cinta di dalam hatinya, maka misalnya sholat, dia merindukan waktu-waktu perjumpaan dengan Allah melalui sholat. Di saat subuh berlalu, dia rindu untuk bertemu waktu zuhur. Zuhur berlalu, dia rindu untuk bertemu dengan waktu asar. Asar berlalu, dia rindu untuk bertemu dengan waktu maghrib. Maghrib berlalu, dia merindukan waktu isya. Isya berlalu, dia merindukan untuk datangnya waktu subuh. Tetapi karena subuh terlalu lama, di tengah malam dia bangun. Kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, hamba tidak kuat
membendung rasa cinta dan rindu ini terhadap Engkau, ya Allah. Maka untuk itu, izinkanlah hamba, di saat hamba-hamba yang lain tertidur, untuk bangun di dalam rukuk sujud hamba, di dalam munajat cinta hamba kepada Engkau, ya Allah. Di dalam tahajud hamba, ya Allah. Ini orang yang dibakar oleh rasa cinta dan rindu kepada Allah. Maka cinta dan rindu akan melahirkan sebuah energi yang membuat orang merasa nyaman bersama dengan orang yang ia cintai. Merasa nyaman untuk berbicara dengan zat yang ia cintai. Tetapi ketika rasa cinta itu belum ada, karena tidak adanya ma'rifah, maka biasanya ibadah hanya sebuah figura. Ibadah hanya sebuah ritual. Ibadah sebuah bingkai yang tanpa ruh, karena tidak diawali dengan ma'rifatullah. Itu pentingnya ma'rifatullah. Hadirin pemirsa Embun Hati RBTV yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada segmen berikutnya, yaitu bagaimana cara kita untuk memperoleh ma'rifatullah itu. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB. Biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal, saya ingin bekerja di TV nasional. Dan sekarang sudah terbukti, karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumni-nya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang gampang, membuat sesuatu yang simpel dan tentunya mudah untuk dipraktikkan. Saya punya satu tip buat Anda di rumah, cara memasak yang mempergunakan bahan santan. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya gitu terus, jalan terus. Lele. Dolan. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International program. 80 international award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif, Gold Rame Award, dan Grand Prize SEACAP, Battle of Surabaya, Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Pemirsa Embun Hati RBTV yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang ma'rifatullah. Sekarang, bagaimana cara kita untuk memperoleh ma'rifatullah itu? Paling tidak, ada 3 cara yang harus kita tempuh untuk bisa mencapai ma'rifatullah. Cara yang pertama, itu dinamakan dengan ma'rifatul insan.
yaitu dengan mengenal diri kita terlebih dahulu. Nabi bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Mustahil kita bisa mengenal Allah sebelum kita mengenal diri kita. Maka untuk itu, mengenal diri itu penting untuk mencapai ma'rifatullah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan sebuah kecerdasan standar bagi setiap manusia yang diistilahkan dengan perjanjian Al-Lastu, Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengeluarkan anak cucu keturunan Adam dari sulbi-sulbi mereka, lalu Allah mengambil persaksian kepada jiwa mereka, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Masing-masing jiwa mengucapkan dan menjawab, "Bala syahidna." Benar, kami bersaksi. Kata-kata syahidna itulah yang diistilahkan dengan syahadat. Jadi pertama kali sebelum kita lahir, kita sudah bersyahadat bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ini yang dinamakan dengan kecerdasan standar. Sama ibarat mobil, ibarat HP. Ketika kita membeli mobil atau HP, itu sudah ada program bawaan pabrik. Kita tinggal menjalankan. Begitu juga HP, kita tinggal mengoperasikan. Karena sudah ada program yang bawaan pabrik. Begitu juga manusia. Manusia sudah punya program bawaan pabrik, yaitu kecerdasan standar. Apa kecerdasan standar itu? Bahwa kita sudah mengenal Allah. Maka dengan itu, dengan mengenal diri kita, saya ini siapa? Allah itu siapa? Saya ini makhluk. Allah itu khalik. Kalau saya makhluk, Allah khalik. Pantaskah aku sombong di hadapan kekuasaannya? Pantaskah aku sombong di hadapan keagungannya? Aku ini tidak ada, diadakan. Maka untuk itu, dengan mengenal diri kita, siapa saya? Dari mana saya? Untuk apa saya diciptakan? Dan apa tujuan hidup saya? Dengan seperti itu, kita akan mampu untuk ma'rifatullah. Allah mengatakan, Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Surat Al-Hasyr. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang yang lupa tentang hakikat dirinya, tentang dari mana dia, tentang untuk apa dia diciptakan, dan apa tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap dirinya. Hadirin, pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah. Ini cara pertama kita mengenal Allah. Cara kedua, dengan cara apa kita ma'rifatullah? Contoh, kita mengenal seseorang terkadang melalui tulisannya. Kita mengenal seseorang terkadang melalui karyanya. Allah juga memperkenalkan diri kepada hambanya, yaitu melalui kalamnya, yaitu Al-Quran. Ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, "Annani anallah fa'budni la ilaha illa ana." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Fa'budni, beribadahlah kepadaku, dan tiada Tuhan selain aku. Jadi Allah memperkenalkan diri kepada hambanya, yang kedua adalah melalui ayat-ayat kauliyah, yaitu kitabnya. Bagi umat Islam yaitu melalui Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalau diibaratkan, ibarat seorang gadis cantik yang menggunakan cadar. Dia akan membuka cadarnya kepada seseorang yang mencintainya dengan sepenuh hati, yang tidak mau berpisah dengan dia, yang berkomitmen untuk selalu bersama dengannya. Maka dia akan membukakan cadarnya kepada orang-orang yang seperti itu karena mau mencintainya dan bersama dengannya sepanjang hayatnya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran akan membukakan makna yang terdalam dari kandungannya
kepada orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran, yang selalu ingin bersama dengan Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu menggali Al-Quran. Tiada satu hari pun yang terlewati oleh dia tanpa tilawatil Quran. Tiada satu hari pun yang terlewati oleh dia tanpa memahami ayat-ayat Allah. Nabi mengatakan, Nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Rumah akan gersang, kata Nabi. Rumah bagaikan kuburan apabila rumah tersebut tidak disinari dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Kenapa? Karena melalui Al-Quran Allah memperkenalkan diri kepada kita. Melalui Al-Quran kita tahu mana yang dilarang oleh Allah. Melalui Al-Quran kita tahu mana yang diperintahkan oleh Allah. Melalui Al-Quran kita tahu mana yang dibolehkan oleh Allah. Maka dengan mengkaji Al-Quran, dengan menghayati Al-Quran, akan semakin tahu bahwa Allah itu siapa. Bahwa Allah itu maha agung. Kalau Allah itu maha kuasa, Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu apapun, termasuk terhadap diri kita. Maka dengan itu, Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia bukan hanya sekedar untuk hiasan, bukan sekedar untuk pajangan. Kenapa? Karena melalui itulah Allah memperkenalkan diri kepada makhluknya. Al-Quran tidak berfungsi sebagai hudan. Al-Quran tidak akan berfungsi sebagai as-sifa. Al-Quran tidak akan berfungsi sebagai bayan ketika Al-Quran itu tidak pernah kita baca. Al-Quran itu tidak pernah kita pelajari. Al-Quran itu tidak pernah kita dalami. Kenapa? Karena melalui itu Allah menyatakan diri kepada makhluknya. Allah memperkenalkan diri kepada hambanya. Maka orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan menemukan makna terdalam dari Al-Quran itu. Sehingga dia akan mampu untuk mencapai ma'rifatullah. Semakin orang ma'rifah, akan semakin mendalam rasa cinta dan rindunya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Embun Hati RBTV yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pada segmen yang berikutnya. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda nomor 2 tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS! Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sediakan sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak.
lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Embun hati RBTV yang dimuliakan oleh Allah. Cara ketiga untuk kita mencapai makrifatullah adalah melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Alam semesta merupakan manifestasi dari keagungan Allah, dari kekuasaan Allah. Misalnya, petir, halilintar, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, itu merupakan bentuk dari kaharnya Allah. Akan tetapi, awan hitam yang berarak ditiup oleh angin, kemudian memunculkan butir-butir air yang membasahi bumi, bumi yang mati, kemudian menjadi subur, menumbuhkan biji-bijian, menumbuhkan tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Ini merupakan bentuk dari Rahman, Rahimnya Allah, dari latifnya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya antara malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka apabila kita amati laut biru terhampar luas membentang, ombak yang memecah kesunyian pantai, kapal-kapal yang berlayar di lautan, bintang-bintang yang menghiasi cakrawala, bumi yang dihamparkan begitu luasnya, langit yang ditinggikan tanpa tiang, Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak bagi bumi, unta yang diciptakan oleh Allah. Afala yanzuru ila ibli kaifa khuliqat? Afala ta'qilun ya ulil absar? Kenapa tidak kamu perhatikan, wahai orang-orang yang berakal? Allah tidak sedang bermain dadu dengan alam semesta. Tidak ada satupun kejadian di alam ini yang kebetulan. Allah mempunyai tujuan terhadap semua itu. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengenal Allah melalui alam semesta. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayati liqaumi yattaqun. Yunus ayat 6. Bagaimana Allah memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam, kemudian apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi? Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Maka melalui alam semesta, melalui ayat-ayat kauniyah, kita akan mampu untuk mengenal Allah. Kenapa?
Karena Allah menunjukkan manifestasinya pada apa yang diciptakan oleh Allah itu. Keindahan jagat raya. Semua itu manifestasi dari keagungan, dari sifat jamalnya Allah. Maka ada sebuah cerita. Seorang tokoh sufi di Konya. Dia mengumumkan kepada murid-muridnya akan dilakukan pergantian pemimpin dari komunitas mereka. Pada malam pergantian kepemimpinan itu, semua murid-muridnya disuruh untuk membawa kembang, membawa bunga untuk menghiasi tempat mereka musyawarah. Akhirnya, seluruh area ruangan musyawarah itu dihiasi dengan bunga. Di saat guru tadi akan memulai musyawarah, dia terganggu pandangannya oleh sekuntum bunga kering yang disisipkan di antara bunga-bunga segar yang menghiasi ruangan tersebut. Sang guru tadi bertanya kepada muridnya, siapa yang menempatkan bunga kering di antara bunga-bunga segar yang ada di ruangan ini? Kemudian seorang murid mengacung, wahai Syekh, saya yang menempatkan bunga kering itu di sana. Syekh tadi bertanya, kenapa kamu bawa bunga kering itu? Padahal teman-temanmu semua membawa bunga yang segar. Dan untuk apa pentingnya bunga kering itu? Karena dia akan mengganggu keindahan ruangan ini. Apa kata murid tadi? Wahai Syekh, setiap makhluk itu mempunyai tasbihnya sendiri-sendiri kepada Allah. Pasir yang berbisik di pinggir pantai, itu cara tasbih mereka kepada Allah. Desir angin yang bertiup, itu cara tasbih mereka kepada Allah. Burung yang berkicau, itu cara tasbih mereka kepada Allah. Dan bunga yang sedang mekar, itu adalah puncak tasbih mereka kepada Allah. Saya tidak mau memetik bunga yang sedang mekar, karena di saat itu adalah puncak tasbih mereka kepada Allah. Dan saya tidak mau menghentikan makhluk yang sedang bertasbih kepada Allah. Maka saya ambil bunga yang sudah kering. Apa kata Syekh tadi? Kita tidak perlu lagi melakukan pemilihan. Saya sudah tahu siapa yang akan menggantikan saya. Yaitu murid yang membawa bunga kering tadi. Kenapa? Karena dia mampu membaca ayat-ayat kauniyah yang ada pada alam semesta. Karena setiap makhluk Allah berikan cara untuk bertasbih kepada Allah. Dan bunga pun bertasbih kepada Allah. Pohon-pohon bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri. Makhluk melata bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri. Dengan manusia membaca ayat-ayat kauniyah, memahami ayat-ayat kauniyah, maka dia akan sampai kepada ma'rifatullah. Orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah, antara dia dengan Allah itu tidak dibatasi oleh apapun kecuali oleh perasaan cinta dan rindu untuk selalu bersama, untuk selalu berkomunikasi. Hati yang dibakar oleh rasa cinta dan rindu ini akan memunculkan manisnya iman di dalam kehidupan kita. Pemirsa Embun Hati RBTV yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkatan dan kebahagiaan untuk kita di pagi hari ini. Dan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.